Apakah pandangan saudari tentang isu-isu yang tidak ditangani dengan baik dan seimbang oleh kerajaan PH yang kelihatan seolah-olah meremehkan isu penting seperti kesusahan penduduk getah dan mengangkat isu terpencil seperti isu transgender dan sebagainya? Okey, pada pandangan saya, melihat pada selepas 100 hari Pakatan Harapan menjadi kerajaan baru kita, sepatutnya sebagai kerajaan baru yang mana mereka ini selalu menganggap bahawa mereka nak menyelamatkan Malaysia, sepatutnya mereka fokus kepada isu-isu yang lebih besar. Bagi macam soalan tadi berkenaan dengan isu penduduk getah, sebab kalau kita lihat kesusahan penduduk getah ni bukan berlaku sekarang, daripada sebelum ini lagi. Dan sekarang ini ramai daripada persatuan-persatuan yang melibatkan penduduk getah ni meminta supaya harga lantai bagi harga getah ni paling tinggi pun kita minta RM3. Sebab sekarang ni dalam kalau harga RM2.20 untuk penduduk getah yang mereka ini menyewa ladang getah daripada orang lain, so sebulan tu dia orang hanya boleh dapat income dalam RM500 hingga RM450 sahaja sebulan. So bayangkan macam mana kalau penduduk getah tu yang anaknya ramai, okay, nak menanggung kos hidup lagi, kos persekolahan anak dan bagi RM400.50 ataupun RM500, itu sangat bagi saya tidak mencukupi dan kesihan kepada nasib penduduk getah. Jadi at least kalau kita tingkatkan sehingga RM3, mungkinlah hasil mereka tu akan dapat capai sehingga RM7,800 dan mungkin boleh mengurangkan beban. Dan inilah sebenarnya isu-isu ataupun perkara yang perlu kerajaan ambil tahu, yang perlu memberi fokus. Bukan sahaja sekadar penduduk getah, nasib petani, nelayan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat, kerajaan kita ini sibuk. Okey, bagaimana anak Perdana Menteri kita sendiri sibuk konon nak membela nasib golongan LGBT. Okey, seolah-olah kita ini memberi persetujuan ataupun kita ni seolah-olah nak merelakan golongan-golongan ini supaya lebih terzahir di negeri Malaysia ni, di negara kita ni. Sebab LGBT ini benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tetapi juga sebagai norma kehidupan kita sebagai manusia pun dia songsang. Dia tak kena dengan fitrah manusia. Sebab fitrah manusia ni dia berpasangan-pasangan. Lelaki cari yang perempuan, yang perempuan kena cari yang lelaki. Walaupun ada menteri kita yang mengatakan bahawa dia hanya fokus on T tu, yang transgender tu saja. Okey? Sebab dia kata LGBT ni tak, dia tak jelas. Tak nampak jelas, kan? Jadi orang, dia kata masyarakat Malaysia ni lebih mendiskriminasi pada golongan transgender sebab golongan transgender ni lebih jelas nampak. Laki tu nampak jelas pertukaran dia jadi perempuan, jadi pondan, kan? LGBT ni kurang. Tapi bagi saya, transgender ke LGBT adalah benda yang sama. Sebab saya tak pernah lagi tengok golongan transgender ni, maaf, ataupun golongan pondan ni yang pasangan dia adalah perempuan. Tak pernah. Jangan tengoklah. Okey, kalau dia pondan dia mesti nak cari boyfriend. Kalau kita tengok pun kan yang ada perniagaan kosmetik kita yang transgender ni, dia punya pasangan dia mesti adalah kaum yang sejenis. Jadi transgender tu dia akan pergi kepada gay juga. Jarang kita jumpa, boleh lah kalau lelaki bersifat lembut, itu berbeza. Jadi perkara ini sebenarnya perlu diambil berat, dan kerajaan sepatutnya tidak perlulah nak mengangkat golongan LGBT ini yang sebenarnya tidak perlu pun diangkat hak mereka. Kalau mereka sendiri tak boleh terima jantina mereka, macam mana kita ni nak menerima? Bukanlah kata kita diskriminasi. Saya rasa tak ada pun kalau golongan transgender ni pergi ke hospital sakit, doktor tak nak terima, oh tak nak engkau sebab engkau pondan ke apa, tak ada. Dan masyarakat kita pun walaupun dalam hati kita tidak suka, tapi masyarakat Malaysia kita masih beradab dalam berhadapan dengan golongan ni. Tak ada lagi saya rasa orang yang pergi jumpa pondan pergi tampar, engkau pondan, tampar, tak ada. Memang tak ada lagi. So, jadi tak perlu timbulkan isu-isu macam ni. Dan kita sebarunya, especially pada kerajaan, harus membasmi golongan ni. Memang kita perlu ajak mereka untuk kembali kepada kita, tapi cara ajakkan tu biar nampak betul-betul kita nak mengatasi, bukannya kita nak mengangkat golongan-golongan ni. Jadi saya minta supaya kerajaan betul-betul fokus kepada masalah rakyat yang lebih besar daripada nak fokus pada hanya golongan minoriti ini yang sebenarnya salah kewujudan mereka, sampai nak fightkan toilet mereka pula. Ya, sampai transgender nak masuk ke toilet perempuan, so apa pula hak kita perempuan yang tulen ni, kan? Sebab tu kita tengok dalam, saya terbaca dalam Facebook, yang kata ada pondan di negara luar yang merogol perempuan sebab laki ni dia tetap laki, nafsu dia tetap laki, kau pakailah lipstick banyak mana pun nafsu dia tetap laki. So diminta pula masuk ke tandas OKU, apa pula nasib OKU?
dan sebagainya. Jadi tolonglah sebagai menteri, berfikirlah dengan lebih bijak dan lebih matang, dan tanganilah isu-isu sama ada yang besar ataupun yang kecil ni dengan cara yang lebih bijaklah.